بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku rahimakumullah, di antara perkara yang kurang diperhatikan oleh umat Islam ialah perkara yang berkenaan dengan ma'rifatuz zaman, memahami keadaan zaman. Perkara ini sangat penting karena pemahaman seseorang terhadap zaman yang sedang dia hadapi akan menentukan sikap dan tingkah laku seperti apa yang harus dia tampilkan. Seandainya kita hidup di suatu zaman di mana umat Islam sedang memperoleh giliran kepemimpinan dan kemenangan, tentu tuntutan sikap dan perilaku yang harus kita perlihatkan berbeda dibandingkan kalau kita hidup di suatu zaman di mana Allah Ta'ala takdirkan giliran kepemimpinan dan kemenangan sedang berada di kalangan kaum kufar. Nah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ringkasan sejarah perjalanan umat Islam dalam konteks zaman. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut: Takunun nubuwwatu fikum masyaallahu an takun, thumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a yarfa'aha. Thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwwah, fatakunu masyaallahu an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Thumma takunu mulkan 'adhdan, fayakunu masyaallahu an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa'allahu an yarfa'aha. ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم سكت. Akan berlangsung babak kenabian di tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah menghendaki Allah akan cabut berlakunya masa itu, maka datanglah babak yang kedua, yaitu khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara, pola, sistem, manhaj kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah cabut berlakunya masa itu, kemudian muncullah babak ketiga, yaitu babak mulkan adhan, para raja-raja, para penguasa yang menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah cabut berlakunya babak ketiga itu, dan muncullah babak keempat, yaitu mulkan jabarian, babak para penguasa yang memaksakan kehendak atau para diktator. Selama masa yang Allah kehendaki, dan bila Allah kehendaki Allah cabut berlakunya masa itu, kemudian muncullah babak kelima, yaitu khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian. Kemudian Nabi diam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, ujung dari hadis ini berbunyi thumma sakata, kemudian Nabi diam. Dalam kitabnya Tariq ila Jamaatul Muslimin, jalan menuju Jamaatul Muslimin, Dr. Hussein Jabir mengatakan bahwa thumma sakata bermakna sampai disitulah perjalanan eksistensi umat Islam. Hingga tidak lama setelah itu Allah akan takdirkan berlangsungnya yaumul qiyamah, berakhirlah perjalanan dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, suatu perkara yang pasti berdasarkan hadis ini, kita umat Islam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini bahwasanya kita adalah umat akhir zaman. Sebab beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Beliau adalah nabi akhir zaman dan kita adalah umat akhir zaman. Dan umat akhir zaman yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita umat Islam ini, disebutkan dalam hadis ini akan mengalami 5 babak perjalanan sejarahnya. Babak pertama adalah babak kenabian, babak di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memimpin umat ini sejak beliau awal diutus hingga menemui ajalnya berpulang ke rahmatullah. Tidak lama, hanya 23 tahun. Setelah itu babak yang kedua,
yaitu babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian, ditandai dengan munculnya sahabat-sahabat utama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in menjadi khulafaur rasyidin. Setelah itu muncul babak yang ketiga, yaitu babak raja-raja yang menggigit, yang dikatakan dalam kitab-kitab sejarah sebagai babak kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Dan babak ini cukup lama berlangsungnya, 13 abad. Selanjutnya babak yang keempat, itulah babak yang sedang kita alami sekarang, babak kepemimpinan mulkan jabarian, raja-raja yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, menghadapi babak ini tentu sangat berbeda dibandingkan dengan menghadapi babak-babak sebelumnya, dan juga akan sangat berbeda dibandingkan dengan menghadapi babak kelima kelak nanti, di mana akan tegak kembali khilafah. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.